Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku dalam channel Razin Faris. So, video kali ini seperti yang dijanjikan, aku akan buat full review mouse gaming Logitech G300S dan aku akan tunjukkan cara nak install software Logitech gaming supaya kita boleh programkan button-button ni ikut kesukaan korang. Okay. Sebelum tu, kalau korang tengok background belakang ni dah berubah sebab aku sekarang ni berada kat tempat aku belajar dan aku akan balik minggu hadapan. So, let's go guys. Kita review mouse ni. First, kita tengok warna dia. Logitech masih mengekalkan image dia which is combination warna biru dan hitam. Dan combination ni yang nampak agak nice. Dari segi design dia pula, kita boleh tengok. Dia nampak agak premium. Dan aku tak nafikan, memang lawa. Even dia mouse yang harga bawah 100. Dan di sini kita boleh nampak ada logo Logitech. Mouse ni sesuai digunakan untuk orang yang tangan kiri dan tangan kanan. Kalau korang dah penat buat kerja guna tangan kanan tu, korang boleh tukar guna tangan kiri. Sebab bentuk dan saiz kiri dan kanan dia adalah sama. Ditambah pula dengan ada 9 button which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ke 9 button ni kita boleh programkan dia guna Logitech gaming software. Dan dari tepi dia ni kita boleh tengok dia ada grip. Grip yang selesa. Kalau main game tu dan jangka masa lama, dia tak terlucut lah tangan kita. Okay. Dan kat sini kalau kau nampak ada satu line ni. Line ni dia RGB. Is ada lampu. Dan aku akan tunjukkan selepas ni. Okay. Dari bawah dia pula, base dia, kita boleh tengok dia ada 3 lapik, macam lapik ni. Dan dia sesuai dengan semua jenis permukaan. Mungkin kasar ke, licin ke. Sensor dia ni akan detect je kat permukaan tu lah. Okay. Dan dia non wireless lah, tak boleh cabut. Dan wayar dia agak panjang, kita boleh guna darat yang jauh lah. So, jom kita tengok ke cara nak install dan detect gaming software dan cara nak programkan button-button ni. So, let's go. So, sekarang ni aku akan tunjukkan cara nak install Logitech gaming software untuk kita setting button-button mouse ni. First, make sure korang ada sambungan internet. Kalau boleh, laju lah untuk kita download lepas ni. Kalau tak ada, nak buat macam mana bang? Korang gilah pinjam mak ayah korang ke, adik-adik korang ke, jiran korang ke, asal ada je. Okay, bila dah ada internet, korang buka lah internet tu. Tak kisahlah korang nak buka Chrome ke, Mozilla ke, nak buka Microsoft Edge ke, tak kisah, asal internet. Dan jangan buka benda lain. So, aku akan guna Chrome. Dan kat Google ni, type lah Logitech Gaming Software. Okay, Logitech Gaming Software. Korang ambil yang first. Nanti link aku akan letakkan kat description. Okay, ni dia punya Logitech punya link lah, Logitech punya web. Okay, kat sini dia ada tekan download now. So, korang tekan je download now. Dan korang ikutlah nak letak kat mana pun kan. Okay, contoh kita letak kat download. Okay, so nanti korang tekan je lah save ni. Macam aku dah ada eh. Ni nampaknya aku dah ada. So, aku skip je eh. Ni. Nanti dah ada tu, korang buka balik tempat yang korang download tadi. Okay. Dan korang tekan yes. Okay, dia ada keluar benda-benda ni. Kau tekan je next. Ni dah ada kat this way while your software is installed. Okay, macam aku dah install dah Logitech gaming software ni. So aku akan skip je.
Okay, bila dah siap install, korang search je dekat ni. Dekat, kalau guna Windows 10, korang search je Logitech Gaming Software. Okay, nampak ni Logitech Gaming Software version 9.02. Kau tekan je double click kat sini. Okay, bila dah keluar macam ni, kau tekan lah dekat ni. Ni untuk apa, keyboard. Ni pula untuk mouse. Okay, double click je dekat mouse ni. Dekat. Okay, then korang, kita first kita tengok dulu dekat sini. Ada 3 mode, which is kalau kau perasan, kalau kau tengok ni, ada button. Kalau korang perasan ni lah, tengok bila aku tekan ni, dia tukar lampu. Dan lampu ni korang boleh set kan dia, ikut kesukaan korang. Macam aku set 3 mode, which is pertama untuk mode aku buat kerja. Kerja dan aku set dia tak boleh lampu lah. Okay, ni tengok tadi lampu. Dan kau tengok button ni, aku buat ni untuk backspace, cut, copy, paste. So mudah lah untuk aku nak buat kerja apa-apa kan, nak buat karangan, essay, assignment apa semua tu, mudah lah. Dan kita boleh setkan button ni. Nanti aku tunjuk. Okay, mode kedua aku buat untuk main game. Aku letak lighting warna merah. Yang ni kau boleh tukar juga. Pink ada. Nak tengok mode pink, warna putih. Macam mana dia? Ada 8 warna sini. Ni warna biru, biru muda. Ni hijau, dekat kuning, pink. Okay, dan ni untuk kedua ni aku set untuk aku main game FPS, first person shooter, macam game Valorant, CSGO. So kalau main tu, just ni ada shift untuk macam selalu, siapa yang main Valorant akan tahu lah benda ni kan. Okay, dan ketiga ni aku set untuk main Dota sebenarnya, tapi dah lama aku tak main, so aku biarlah benda ni. So ok, aku akan tunjuk cara nak setting. Kau pergi kat button mana kau nak setting tu, kau just tekan ni, ada error ataupun just double click je. Then ikutlah kesukaan korang, kau nak set dia untuk apa. Ok, dah set semua tu. So kau tekan dia ok, macam aku. Aku tekan E dan tekan ok. Ok, nanti dah akan set semua tu. Then kalau korang tengok kat sini, ada button DPI, which is kita boleh setkan untuk ikut kesukaan kita. Selalunya macam aku setting, kalau FPS game aku setting 750 DPI. Mostly dia ada 250 sampai 2500. Korang set sendiri ikut kesukaan korang. Then kita boleh tukar DPI ni. Nampak button dia, just tekan je button. Konsep sendiri. Okay guys, so sampai di sini saja video aku kali ini. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like, comment, subscribe dan stay tune untuk next video, which is aku akan buat full review Cooler Master MH630 ni. Tapi sebelum tu, pastikan korang stay tune lah, jangan korang lari pula daripada channel aku. Okay, so bye.